special request aku sudah hadirkan sel di sini untuk kamu. Hai Mang Beben. Nah buat semua pemirsa nih aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV, uh, TV. Reborn Terbias. ya. Jangan lupa, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Thank you. Halo assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya masih di channel YouTube yang paling madep Beben TV Reborn. Jadi uh, ini sebelumnya Mang Beben mohon maaf Kalau misalkan kemarin-kemarin Mang Beben tidak upload video ya Dikarenakan Mang Beben pulang dari Majalengka itu sakit badan ya Alias uh, hareeng Nah jadi sekarang Mang Beben mulai bikin konten lagi uh, Sebelum Mang Beben pergi berburu ke daerah Jampang Sukabumi Bareng sama Mang Muslim Pemburu dari Soreang dan juga pemburu dari Balai Endahnya Ini Mang Beben mau mengontenkan dulu Anjing yang unik mas bro Jadi apa ya hasilnya jalan nantilah pokoknya ya uh, Mang Beben balikin kameranya jadi jangan kemana-mana tetap cekidot like, comment share, sama di subrek kalau ada iklan jangan di skip oke okay? hatunuhun nah ini nih mas bro ya yang tadi Mang Beben bilang anjing yang unik ya tuh lihat lagi didukunan sama Kang Chandra ya nah ini nih si anjing unik anak dari si Joro dan si Bori ya sekarang mah telinganya udah berbiri, ber -ber berdiri berdiri Udah kayak anjing pemburu beneran eh. Warnanya juga madep Nah terus Tadi kenapa Mang Beben bilang dia unik Karena kan dia teh si, Bapaknya si Joro ya Dikawinkan sama si Bori Tapi ini uh, Dilihat dari Muka Bukan muka sih dilihat dari warna Kok mirip sama uh, Si Ploki Punya bangsain Ploki and the clan ya Mang Beben juga heran apa karena si Borinya pernah keselangan kawin sama si Ploki gitu jadi gini ya. Tuh Mas Bro. Doginya mah sehat ya. Terus ada rabok-raboknya juga. Rabok teh dibilang nanaonnya jabrik ya. Jabrik jabrik Mas Bro tuh lihat. Ada jabrik-jabriknya tuh mukanya tuh. Udah kelihatan jabrik-jabriknya sekarang ya dan ini jenis kelaminnya Uh, jantan usianya berarti dua bulan uh, 10 hari ya eh dua bulan dua minggu berarti nah ini nih hey. shh, 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 shh. tuh sekarang mah telinganya udah berdiri mas bro ini mang beben curiga anak si ploki eh anak hasil hubungan gelap ini mah tapi nggak tahu juga tapi lihat dari badannya ya tulang tulangannya ini tulang tulangan buah tapi ini agresif banget, lincah banget ini nih. Nanti Mang Beben keluarin ya ini ya. Oke Mas Bro, sekarang Mang Beben mau nge-review lebih jelasnya ya. Anak dari, ai sebenarnya masih anak si Joro ya. Soalnya si teh dikawin tiga kali sama si Joronya. Cuman pas Bang ke sini si Ploki ikut menanam benih sekali ya. Terus keluarnya teh totalnya anakannya itu ada lima. Yang empat ekor ini warnanya hitam putih ya. Nah terus keluar satu ini Ini unik makanya Mang Beben pilih Tapi asa bingung juga ini anak siapa ya Apa anak si uh, Ploki gitu gitunya Tapi nggak tahu lah Nih kita lihat ya Wih Nah, Mas Bro, sini kampanye sini deketin. Ini ya papisnya ya. Tuh. Kalau misalkan Mas Bro lihat ya, ini si apa? si bulu di sekitaran mukanya teh jabriknya alias kalau kata pemburu marabok cerita nah, tuh lihat agak-agak panjang bulu-bulunya ya terus bulu di kaki juga panjang tuh tulangannya juga gede ini nih tulangannya gede dan ini warnanya kayak warnanya si ploki cuman ini lebih apanya kalau ploki itu kan lebih merah ya kalau ini jatuhnya lebih koka, Mas Bro. Tuh. Ya. Ini jatuhnya warnanya lebih koka. Terus eh, apa ada putih di dada juga. Ini ada blast-nya. Jatuh ini, ini ada kulincirnya nggak nih? Biasanya kalau misalkan pemburu itu ya suka dilihat ada kulincirnya apa enggak gitu ya. Tuh. Ini juga Mang Beben heran ya, ini tuh sebenarnya anak siapa? Anak si, si Jolo? apa anak si Ploki ya? Soalnya ya dari lima ekor teh cuman ini aja yang warnanya beda. Tapi kalau rabok-raboknya mah ada ya, mungkin turun dari induknya ya, dari induknya rabok gitu. Cuman dari warna ini yang paling beda dan ini yang paling besar. Makanya kemarin karena kawinnya sistem nestis, mang beben untuk jatah mang beben pilihnya yang ini. Di samping warnanya unik ya, mirip sama si Koki. Terus uh, ini juga badannya yang paling gede ya. Dan ini juga nafsu-nafsunya udah ada nih buat kayaknya buat berburu nih. Kita coba lepas ya. Uh. Sini sini kan? Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya, doginya. Bisa ya? Lihat. Tuh lihat Mas Bro ya, anjingnya tuh aktif. Oh tuh Kang pakai pakai kan pakai kan Kang. Tuh anjingnya mah aktif. Tuh sehat ya. Wih, ini kayaknya kalau misalkan ini bisa dilatih nih bisa. Uh, uh, uh. Wih, ini mentalnya bagus nih. Woi, 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 woi. wih. Ayah lah. Napsu napsu pitbullnya mah ayah. Woi, nggak gantung. Eh, cik tak, cik senang gantung, senang gantung, nggak gantung tak, nggak Biasanya kalau pitbull mah kalau misalkan pas masih kecil juga masih kecil Anjir nggak gantung. Tunggu digantung kan? Sina, sina ini, sina narik narik, sina ngegel satu, sina narik narik. Woi, shaking bro, shaking bro. Wih, Woi, ayah, wih, darah pitbull nama ayah, wih. Ya, agresif-agresif nafsu-nafsu pitbullnya mah ada ini nih ini juga sama Mang Beben belum dikasih nama ya jadi kalau mau ada yang nyumbang nama boleh boleh sumbang nama nih buat anjing yang ini nih yang jantan nih ini hasil hubungan gelap ya perselingkuhan si Bori dengan Ploki dikawin tiga kali sama si Joro si Ploki ikut nanam benih nah makanya jadinya begini ada satu yang beda dari lima ekor, ya. Tuh. Wih, ganteng. Ini telinganya juga udah berdiri, mas, bro. Ini, mas, sama Mamang Leben. Kalau ada yang nawar sejuta, mau dijual. Kecuali sejuta dua ratus, jual. Wih, <laughs> wih, 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 Tuh. Wih. 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 Apa, sayang? Apa, ha? Apa, wih? Ini belum dikasih nama sama Mang Webennya nih. Wah, ini mah pokoknya jangan sampai ngencar. Apa Kang Canda pokoknya ini ulah sampai ke kan Kang Apalagi dekat sama kandang si cantik. Bahaya. Bahaya nanti bisa tragis kayak si Nelly anjir. Tuh. Cik coba angkat Kang, angkat Kang. Wih, mantep pisan Mas Bro. Ya. Mukanya. Tuh, lihat ini muka dari samping ya. Tuh, ini lihat muka dari samping tuh lihat muka dari samping telinganya mantap ini warnanya warnanya betul lihat ya kata mang Beben rabok tuh lihat ininya panjang tuh bulunya tuh bulu kakinya rabok ya bulu kakinya rabok terus teh kumisnya juga ini rabok nih kumisnya nih wih mantap lah pokoknya mah ini nanti mang beben kalau misalkan tidak ada yang mengadopsi ya mau mang beben Uh, proyeksikan buat berburu karena kan sekarang Mang Beben sudah suka sering bikin konten berburu juga ya mudah-mudahan lah dia bisa uh, tumbuh maksimal lolos seleksi alam tidak sakit mudah-mudahan bisa menjadi dogi yang madep oke ya mas bro ya mungkin sekian vlog Mang Beben mereview anak hasil hubungan gelap dari si Ploki, si Bori dan juga si Joro ya cinta segitiga mas bro jadi ting anak sah lah nggak apa-apa nu penting mah doginya madep aja ya uh, jadi nanti uh, sekarang jam 3 mang beben mau otw bareng sama mang muslim dan apa para pemburu dari soreang banjaran balai enah ya terus katanya juga ada yang pemburu yang orang padang yang tinggal di sini pengen ikut berburu ke daerah jampang ya jadi pokok nama tunggu terus updatean konten dari mang beben Jangan lupa buat di support terus, like, comment, share, sama di subrek. Kalau ada iklan, omat jangan di-skip ya. Oke, okay? hatur nuhun. Terima kasih.